Itu Alifa TV dan Mia Channel. Jadi hari ini kan kita kabo sama hari. Apa nih? Kabo sama Mai. Metal apa mental? Apa gimana? Iya. Oke, jadi hari ini kan kita mau ke mall. Kita enggak tahu ngapain. Jadi suasnya kok jadi. Kan ini kan rahasia, Mi. Kita rahasia. Kita mau, jangan bilang ibu ya. Kita mau ngeprank ibu. Kita mau ngeprank. Kita mau ngeprank. Ngapain kita? Membelikan sesuatu. Oh ya, kita mau beli sesuatu buat ibu. Kita mau beli iPhone 13 buat ibu. Itu ibu. Diam ya. Oke guys, ibu udah mau masuk mobil guys. Ya diam ya. Pokoknya ikutin Mia dan Alifa terus. Hai guys, udah jalan raya? Ada gak suaranya? Hah? Ada. Hey guys, sekarang kita udah ada di dekat iBox. Ibu lagi makan. Jadi kita bilangnya kita mau mampir ke toilet. Taruh dulu yang 11. Ini yang mini. Tanya lah, Pak. Yang Pro. Tadi yang telepon apa? Max Pro. Jadi yang 13 sama yang mini. Biasa sama yang mini aja, Kak. Terus yang ready di mana? Yang ready tadi di tadi telepon Max Pro ada. Oke gengs, ternyata yang Max dan Pro dan Max dan Pro mah kita mau ganti ke iBox lain. Kita tanya dulu iBox mana yang ready. Nanti ya kita alasan kayak mau apa kayak gitu kayaknya. Kita ke mall lain guys, ikutin Alifa terus. Oke guys, kita balik lagi ke sini karena emang ternyata tadi udah diteleponin di seluruh iBox kalau yang mau Pro Max tuh harus nunggu Januari, coy, ya lama banget. Nggak boleh gitu kakinya. Jadi paling kita beli yang 13 aja. Gimana? Sebenarnya aku pengen belinya yang Pro. Hitam pak, yang mana hitam? Kalau yang Pro Max segedean, kalau yang Pro tuh udah pas. Kan harus tunggu Januari, lama banget. Kita beli yang 13. Kak, yang 13 ini ready nggak? Yang berapa giga, Kak? Harganya berapa giga? Kita ada di 128, 256, sama 512. Ini boleh lihat warna putihnya, Kak? Berarti, Kak. Kita untuk di... Warna putih atau hitam sih, Kak? Tadi kan katanya... Promonya yang mana? Kalau putih cepat kotor nggak? Iya ya. Hey gengs, aku udah beli iPhone 13-nya. Sekarang kita mau bayar. Dan buat kalian mau beli iPhone 13, kepala casannya itu terpisah ya guys. Jadi kan harus beli lagi. Kan pengen belinya yang 13 Pro. Cuman harus nunggu sampai 8 Januari dan itu lama. Jadi udah kita beli yang 13 karena hampir sama sih. Oke geng, sekarang kita waktunya bayar. Iya.
Iya kak, fisikin buat ngecek ada perusahaan pabrik atau enggak. Annyeonghaseyo, yorobun imeda. Sekarang kita mau beli kartu. Sekarang kita mau beli kartu HP-nya guys di atas. Kalian let's go. Let's go guys. Geng, semua udah kartu, udah casing, udah HP-nya juga udah dibayar. Sekarang waktunya kita kasih ke ibu. Apakah ibu akan bahagia? Apakah ibu akan marah? Atau nangis? Karena ibu nggak tahu guys. Let's go guys. Okay, guys. Jadi ibuku tuh nggak pernah beli barang-barang yang mahal buat dirinya sendiri. Semahal-mahalnya tuh dia kayak tas aja yang berapa juta tuh kayak udah mahal banget buat dia. Dan ibu paling gak suka beli barang mahal untuk dirinya sendiri. Dan aku juga kesel banget lihat HP ibu. Ibu tuh udah lama banget gak ganti HP. Alasannya karena itu masih bisa kepake. Jadi kalau buat beliin aku HP, ibu tuh kayak langsung cepet banget gitu. Jadi aku beliin HP ibu karena kesel banget HP-nya lemot banget. Kayak pengen gitu. Sampai aku bingung kok bisa sesabar itu tuh sama HP lemot nan mengesalkan. Halo guys. Kenapa apa? Apa ya guys? Okay guys. Apa sih? Lihat deh bu. Biasa nih, ngapain main di situ? Iya. Lihat guys. Tada guys. Ayo, guys. Dia beli apa? Ini guys. Pas ini apa? Asik. Tumbang. Amnya, kok muter-muter? Nih ya guys, kamarnya depan situ. Kita unboxing ya guys. Tapi dulu ini apa dulu nih? Itu iBox. iBox lah itu apa? Itu cuma tasnya doang sih bun. Gak, kita beli casing doang di iBox. Berserta HP-nya. Lihat guys, emang kecil sih. Serius lah. Hah? Serius. Itu handphonenya gitu ya kan? Guys. Sama aja, pening banget. Ibu. Itu Gmail sama passwordnya udah ibu semua. Password Gmailnya mau tahu enggak apa? Gmailnya ibu tuh Yani ibu hebat 07. Oh. Ini kan mahal, Ifa. Ya kan ibu udah enggak ganti HP udah berapa tahun, Bu? Kan ini masih bagus. Apaan udah lemot kayak gitu? Bagus. Udah sama casingnya. Ya Allah. Udah tinggal pakai. Serius, Manda? Gimana? Enggak, ini kita endorse ya tadi. Oh iya, Bunda enggak tahu aja kita bisa masak. Tahu. Kita tadi udah barter IG. Oh iya? Iya. Pengennya ya, guys. Bu, udah. Bunda anu. Kalau Bunda enggak mau, aku mau kok. Oh, speechless. Ini serius. Kalau ibu nggak mahal, lihat nih, ini HP ibu guys. Nih HP ibu yang ini guys. Ya, kan nggak mesti mahal-mahal kan handphone. Yang penting kan berguna. Nggak. Ini nangis. Enggak. Ini ngeprank ya? Ngapain ngeprank? Itu hadiah ulang tahunku. Ih? Karena kan waktu itu ini dalam rangka apa? Ibu kan nggak ulang tahun. Kan tahun kemarin pas ulang tahun ibu nggak dapet apa-apa. Sekalian buat tahun hari ibu. Aku curiga. Tuh. Iya kan? Buat hadiah hari ibu. Kenapa? Dilihat dulu dong, dibuka dong. Ini mahal, Am. Mahal, mau mahal ya udah itu namanya. Ini bisa beli motor satu. Udah dua motor bisa.
maksudnya jangan spend money gitu. Nangis. Kan nangis. Apa? Bukannya menangis, ya tetap gak tinggal itu apa apa. Di sini. Bisa maininnya enggak? Ini untuk Mia. Astagfirullah. Awas Mia, hati-hati. Udah, gitu. Dicek dulu. Siapa? Alibay ya dadah, ngeprank ya? Enggak. Ngapain ngeprank? Udah. Jadi buka dong, masa ditaruh-taruh dulu dari tadi. Download Instagram, download BCA. Iya. Oh, nih nih nih. Jadiin pakai Face ID, pakai Face ID. Enggak mau untungnya aja, Bu. Enggak, ini apa? Dalam rangka apa? Ini dalam rangka ganti HP aja dan hari ibu. Oh my god. Kan ini mahal, Kak. Ini bisa beli motor satu, guys. Ya udah enggak apa-apa. Jangan apa ya? Aduh. Jangan dulu, Mi. Ibumu aja enggak pegang dari tadi. Udah pada. Aku pegang. Ya tiba tangan ibu dingin banget. Serius Ipa deh Ibu, Pak. Ini masa bohong, Bu? Iya. Kita pakein Face ID dulu ya, guys. Oke. Nih, buka iPhone-nya pakai apa, Ibu? Iya. Naik ke atas, lihat ke atas, lihat ke atas. Naik ke atas, puterin ini semuanya. Gengs, udah semua ke atas, Sandi, udah. Nanti Ibu lihat aja di catatannya. Sekarang HP-nya kalau yang bisa buka HP Ibu cuma Ibu doang, karena cuma muka Ibu. Terima kasih, Kak Khalifah. Mungkin banyak rezekinya ya, Kak. Amin. Ya Allah, mimpi apa? Aku tadi malu. Ya, dan sekarang iPhone tuh casan kepalanya, guys, buat kalian pengen beli, itu sekarang mereka jualnya terpisah. Jadi ini nggak ada? Udah beli juga lah, masa nggak beli? Ini dia. Tuh. Dan udah pakai 20 watt. Ini iPhone yang terbaru. Itu iPhone 13 terbaru. Oke, makasih. Ada Allah putra. Wah, ya Allah. Mudahin rezeki Kakak tambah banyak ya. Amin. Sehat terus. Amin. Proyeknya lancar. Amin. Tahun 2022-nya. Ini nangis. Makasih. Ya Allah, Mada kapan dibeliin, Kak? Mada. Samsung aja ya. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan buat kalian yang masih punya orang tua, sayangi ibunya. Sebenarnya sayang sama orang tua nggak mesti ngasih hadiah mahal. Bahagia kan orang tuanya dengan selalu, ya dengan apapun, nggak mesti dengan hadiah mahal. Ini mungkin kena Alifa rezekinya bagus ya. Bisa beliin ibu ini. Ibu sih kemarin nggak kepingin banget sih, cuman kayak sebenarnya lebih cocok Alifa sih yang pakai daripada ibu. Ibu juga masih ada kan ini, masih bagus. Aku masih bagus iPhone 11 tuh. Iya. Ini untuk Mia. Tapi apapun itu makasih ya, Kak. Ya. Sehat terus ya. Amin. Rezeki tambah banyak. Amin. Udah. I love you. Oke, bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye. Thank you.